browsing barang yang lagi rame banget di dunia jagat maya para ibu-ibu, grup WhatsApp dan berbagai platform jualan. Sebuah produk yang gemes banget dan berguna sebagai peralatan dapur. Harganya terjangkau, terus dapat banyak item. Ini aku PO di saudaraku, nama Instagramnya nih aku kasih tahu ya, kalian bisa PO di dia. Harganya itu murah banget, cek aja di platform-platform jualan lainnya kalau nggak percaya. Nah sekarang ya kita buka ya satu persatu. Sambil dibuka aku kasih tahu nih spesifikasinya. Ini terbuat dari material silikon. Gagangnya itu terbuat dari kayu. 100% BPA free, aman banget untuk dipakai memasak ya. Tidak lengket dan mudah dibersihkan. Lalu dia juga tahan panas atas 230 celcius dan bawah minus 40 celcius. Nah sekarang aku kasih tahu tips agar sutil yang kita punya ini aman ya. Yang pertama, pastikan sudip atau sutil silikonnya food grade, BPA free, PP free dan sebagainya. Yang kedua, perhatikan material yang digunakan, apakah seluruhnya silikon atau dikombinasi sama kayu. Yang ketiga, cuci bersih sebelum ataupun sesudah digunakan dengan air, sabun cuci piring dan spons lembut. Yang keempat, jangan direndam minyak panas atau diletakkan terlalu lama di wajan panas dengan suhu sangat tinggi mendadak, bisa meleleh nantinya. Yang kelima, jika ada bekas yang sudah meleleh, luntur, sebaiknya segera diganti ya mams. Yang keenam, jangan meletakkan sutil atau sundip ini di bagian pinggir wajan dengan suhu tinggi. Sutil bisa meleleh dan menjadi tidak aman untuk makanannya. Nah, tolong diperhatikan ya mams tipsnya biar sutil kita juga awet. Dia memang tahan panas, tapi jangan dengan suhu yang terlalu tinggi ya. Nah, semuanya udah aku buka dari kardusnya. Totalnya kita dapat 12 pieces. 11 pieces peralatan untuk memasaknya. Yang 1 pieces itu tempat untuk taruh peralatannya. Warna aslinya cantik banget loh, mams. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ya. Follow juga Instagramnya @rumah_bayuyan.